Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Padang melakukan pemeriksaan di Pasar Pabukuan Batu Sangkar Rabu 6 April 2022. Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar Yesrita mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan tahunan di bulan Ramadan yang bekerjasama dengan BB POM, Dinas Koperindak, Satpol PP, dan sejumlah instansi terkait. Terima kasih, tujuan kegiatan kita hari ini adalah untuk melakukan pemeriksaan keamanan pangan. Di mana dari tadi pagi kita melakukan pemeriksaan termasuk kepada toko-toko PND, toko kosmetik, toko rempah. Tentu kita berharap dengan pemeriksaan ini semua masyarakat Tanah Datar bisa terkontrol. Makanan, kemudian juga kosmetik, obat-obatan yang mereka konsumsi dalam kondisi yang legal, artinya tidak ada yang bahan-bahan berbahaya. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sejumlah sampel secara acak dari bahan makanan yang dijual pedagang di Pasar Pabukuan itu. Sampel kemudian diuji di mobil laboratorium keliling milik BB POM yang berada di lokasi. Sejumlah bahan makanan yang diuji tersebut diantaranya yang mengandung pewarna, yang mungkin mengandung pengawet, dan bahan makanan lain yang dicurigai menggunakan bahan berbahaya atau terlarang. Dalam pemeriksaan tersebut, Dinas Kesehatan dan tim BB POM juga melakukan edukasi kepada para pedagang terkait penerapan keamanan pangan serta tidak menggunakan bahan berbahaya yang disalahgunakan. Mentari Triana dan kru Tanah Datar TV melaporkan.